Dalam kesempatan kali kita akan membahas soal matematika di kelas 4. Nah, di sini ada sebuah soal. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, di sini di layar sudah ada sebuah soal. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian-bagian yang sama banyak. Nah, berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Nah, kalau kita lihat di sini itu ada 8 apel. Kemudian dibagi atau kita kasih tanda per 4 orang. Sehingga kalau seperti ini kita bisa membaginya ya. Jadi 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi setiap teman Benny itu mendapatkan 2 apel. Ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Semoga bisa membantu kalian. Nah, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Atau bagi kalian yang mengalami kesulitan di soal matematika di tingkat sekolah dasar atau MI, kalian bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi video ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.